tadi adalah update terbaru dari temuan terbaru dari tragedi Sriwijaya Air SJ182. Dan kita sekali lagi di sini sama-sama mendoakan agar semua korban cepat ditemukan. Ya. Insya Allah dalam keadaan seutuh-utuhnya. Ya. Dan hari ini, ya, saya akan menelpon juga seseorang. Salah satu keluarga dari korban, ya. Ya. Ini udah ada beberapa juga yang sudah teridentifikasi, ya. Siapa yang mau kita telepon ini? Oke, ini adalah keluarga dari Kapten Afwan selaku pilot pesawat tersebut. Namanya Ferza, ya? Ferza Mahardika, ya. Mas Ferza ini adalah keluarga dari Kapten Afwan. Halo. Yo. Iya, selamat pagi. Pagi. Iya, iya. Oke, kita mau video call apa mau? Oke, Mas, saya mau video call dulu, Mas. Oke. Iya, bisa ya, Mas. Ya, saya telepon kembali, Mas, ya. Iya. Iya, iya. Oh, iya. Oke, kita udah connect nih, ya. Gini, ya. Iya itu. Oke. Caranya pakai video call, pakai WhatsApp, apa pakai apa sih? Ya kita berharap dengan menelpon Mas Reza ini ada kabar yang kita bisa dapatkan. Mudah-mudahan apa? Kapten Afwan sudah teridentifikasi atau belum, nanti kita akan mendapat jawabannya setelah kita menelpon Mas Reza tadi, ya. Ferza, Ferza. Ah, Mas Ferza. Oke, kita coba teleponnya. Sebentar. Ya. Halo. Halo, Mas. Ya, selamat pagi, Mas Ferza. Ya, pagi, Mas. Ya, oke. Mas Ferza, kalau kita di sini keluarga besar Bukan Bisik-Bisik Trans 7 mengucapkan turut berduka cita, berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas musibah yang terjadi yang menimpa pesawat Sriwijaya. Oke. Dan ya. Ini Mas Ferza ini dengan Kapten Afwan itu hubungannya adalah apa? Apa, Mas? Saya ini keponakannya Kapten Afwan. Okay. Kebetulan Kapten Afwan itu adalah adiknya dari papa saya. Oh, oke, okay. Adik om dari ya. Papanya Mas Ferza, ya. Iya, jadi okay. Om. Ini kan seperti yang kita lihat dari berita-berita dari sosial media, sosok Kapten Afwan dikenal sangat religius dan dermawan, ya. Nah, bagaimana sosok di mata keluarga Mas Ferza? Ya, beliau memang di mata sosok keluarga, di tetangga, semua di lingkungan, dia adalah orang yang baik, rajin memberikan tausiah, apa namanya, ngisi-ngisi ceramah, ngisi-ngisi masukan untuk semua orang untuk melakukan hal-hal yang baik sih, kayak gitu. Iya. Nah, ini menurut keluarga terdekat, ya gitu, Mas, ya, ini ada nggak atau firasat atau mungkin perbedaan sikap dari Kapten Afwan yang dirasa berbeda sebelum kepergiannya? Iya, jadi dia ini sebelum pergi ini dia itu minta maaf sama anak-anaknya. Oke. Okay. Ke anak-anaknya. Iya, dia minta maaf kepada anak-anaknya. Anak-anaknya juga bingung kok, ini api ada apa ya, kok tumben minta maaf. Tapi yang mereka juga gak kepikiran apa-apa, kayak gitu sih. Minta maaf, terus katanya juga ada sempat baju kusut, itu kenapa? Kalau misalkan baju kusut kita juga belum tahu sih, belum bisa ngasih komentar. Ya, sempat video call anaknya juga, ya, Mas Ferza, ya?
Iya betul. Jadi pada saat dia nggak biasanya juga, jadi pada biasanya itu pada saat dia landing baru dia hubungin keluarganya untuk ngabarin udah sampai. Iya iya. Ini pada saat dia berangkat kerja, begitu dia sampai di onboard, dia telepon ke anaknya yang nomor 2 kalau nggak salah. Iya. Itu bukan itu. Bukan hal yang biasa padahal ya. Biasanya setelah landing gitu. Ya. Biasa setelah ini baru ngabarin kalau misalkan api udah sampai ya. Iya. Mas, kalau boleh tahu sudah ada update dari forensik nggak? Apakah sudah ada korban yang diidentifikasi sebagai Captain Afwan? Update terbaru. Sementara ini dari kemarin beritanya semut banget. Iya. Kita dari pihak keluarga masih berharap yang terbaik untuk pamannya kami, Captain Afwan. Dan kami juga berdoa untuk semuanya. Yang terbaik untuk semua keluarga dan seluruh dan awaknya. Oke, okay. Ada pesan terakhir yang sempat disampaikan dari Kapten Afwan kepada keluarga atau kerabat dekatnya, Mas? Kalau untuk keluarga tidak ada sih ya kebetulan. Cuman ya kami selalu ingat, dia selalu mengingatkan untuk melakukan hal yang baik. Jangan mementingkan hal dunia. Kayak gitu, ingat sholat 5 waktu aja dan jadilah orang dermawan. Rezeki dari manapun. Oh, itu selalu dipesankan oleh Kapten Afwan. Iya. Tapi dari Kapten sendiri ada harapan atau permintaan terakhir yang belum tersampaikan, Mas? Belum tercapai mungkin? Belum tercapai. Kalau dari pihak saya, keluarga nggak ada sih. Iya. Nggak ada keinginan apa gitu? Nggak tahu juga. Terakhir nggak ada keinginan apa gitu, Kapten Afwan? Nggak ada. Okay. Dan dari pihak kami pun ya, saya kebetulan bukan dari keluarga inti yang tiap hari bertemu, jadi juga kurang tahu untuk info itu sih. Oke, Mas Ferza, terima kasih banyak. Dan selain Kapten Afwan, tentunya kita juga selalu mendoakan buat keselamatan bagi para penumpang, tim evakuasi yang bertugas, dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan. Ya. Terima kasih, Mas Ferza. Salam hormat Mas kami Ferza. Keluarga besar, Mas. Salam hormat buat keluarga. Ya. Terima kasih. Ya, Mas. Assalamualaikum, Mas. Iya, Mas. Salam hormat. Oke. Okay. Baik, dan, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Mas Ferza. Kita masih tentunya kita semua masih berharap mudah-mudahan ada keajaiban. Betul ya, sekali. Ada beberapa penumpang Sriwijaya Air ini yang kita temukan dalam kondisi masih hidup ya. Iya, betul. Oke. Okay. Seenggaknya ada update terbaru lah ya, supaya kita mendapatkan informasi yang lebih valid lagi. Oke, pertanyaannya Billy Saputra, selanjutnya, kenapa Instagram Amanda Manopo menghapus seluruh foto Billy Saputra? Emang iya? Pertanyaannya beda. Enggak, iya apa tidak? Apaan? Udah cek belum? Instagram Amanda Manopo hilang semua Instagram. Penasaran? Enggak, kenapa? Dan bintang tamu siapa pagi-pagi? Kenapa? Dibukan bisik-bisik. Kenapa? Kenapa, Bil? Semua orang pada ngecek nih. Enggak, enggak ada hooker. Belum ada hooker. Belum ada hooker. Belum. Kenapa? Wah, ini kenapa ini? Kenapa foto-foto lo hilang semua? Abis berantem, Bil. Bil, abis berantem, Bil. Oh, matanya Billy bengkak. Matanya bengkak. Nah, masalahnya, bintang tamu yang satu ini punya persamaan dengan Billy Saputra. Sama-sama punya selera yang sama. Lu jangan. Seorang wanita. Parah. Ya. Parah. Apakah ini penyebabnya apa justru lo yang dulu menikung dia? Enggak lah. Apa sekarang apa dia yang menikung lo? Dia dari lo? Enggak, orang kita baik-baik bro ya. Oke, langsung aja inilah dia. Vero Walando. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oke, Vero. Jadi kenapa ini hilang emang foto-foto Billy? Iya. Enggak tahu, mungkin kepencet kan. Enggak mungkin kalau kepencet banyak banget. Banyak banget kepencet tuh enggak mungkin. Tapi tunggu dulu. Lu bilang gini. Lah kalau gua aja Instagramnya ada kok. Enggak, tunggu dulu. Kalau Mama masih bilang tadi lu ngomong ada persamaan. Persamaan dari mana sih? Lah. Mantan mereka berdua sama lo. Kebetulan. Kalau masalah muka gantengnya beda, jelas-jelas gantengan ini. Atletis segala macam. Ganteng kan relatif ya. Lu habis perawatan tuh merah mukanya. Habis motoran apa perawatan? Habis. Dia gini. Perawatan. Habis perawatan dia takut Amanda. Ini kan udah di apa? Unfollow juga katanya. Emang iya? Enggak, Amanda emang belum follow. Dia enggak pernah follow siapapun. Even Billy aja enggak di-follow. Di-follow waktu itu, Bill. Follow, di-unfollow sekarang. Oh, udah di-unfollow lagi, Bill. Ya Allah. Ah.
Aduh. Ada apa ya? Ampe... Apakah ada hubungan dengan Vero Walandau? Ya kali. Emang enggak. Kenapa lu perawatan? Karena udah begitu ya mau nunjukin Amanda, ini saya udah ganteng gitu ya. Ya udah, kalau begitu setelah ini kita akan ada kejutan untuk mereka berdua di sini, tetapi bukan basic-basic. Sabar ya, Bun. Sabar, Bun.